Halo semuanya, aku Desi Dimianti. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video aku kali ini, aku akan ngasih review dan swatch tentang Zap. Aku dikirimin 3 shade-nya dari 9 warnanya. Jadi packagingnya kayak gini, box-nya. Di sini ada tulisan shade-nya dan nomornya. Di belakang ini ada keterangan tentang ingredients. Sama kalau bisa lihat di sini udah ada BPOM dan udah halal. Dan kalau dibuka misalnya tuh kayak gini, simpel banget. Di sini tuh udah ada tanggal expire-nya dan ada warna shade-nya juga. Untuk packaging botolnya sih aku suka banget karena simpel, warna putih, terus di sini ada tulisannya jelas Zap Beauty. Terus di sini juga ada stiker gitu menandai untuk shade-nya. Dan aplikatornya kayak gini kalau dibuka, pipi dan panjang, jadi gampang deh buat aplikasinya. Mereka ada 9 warna, tapi di sini aku punya 3 warna yang nude-nya, yang ini warna peach, terus yang ini warna nudie, sama yang ini warna star girl. Ini warna nude-nya tuh cantik-cantik banget. Jadi Zap Lip Cream ini tidak mengandung paraben dan alkohol, jadi aman buat kalian pakai setiap hari. Selain itu, mereka juga ada moisturizer dan vitamin E-nya, jadi nggak bikin bibir kalian tuh ketarik atau kering banget kalau misalnya pakai lip cream ini. Nggak kayak lip cream-lip biasa tuh, kayak misalnya kalau kalian pakai seharian tuh bakal bikin bibir kering, pecah-pecah, dan ketarik itu. Kalau ini nggak sama sekali, ini terasa lembab banget di bibir. Pokoknya nyaman banget buat dipakai setiap hari. Dia kalau udah ngeset tuh nggak transfer sama sekali. Udah transfer. Dan tenang aja, lip cream ini tuh udah halal dan sudah terdaftar di BPOM, jadi udah terjamin aman banget buat kalian pakai. Di sini udah ada, di boxnya udah ada tulisan halal ya. Dan menurut aku tuh harganya udah terjangkau banget. Harganya tuh cuma Rp150.000. Kalian bisa temuin di seluruh outlet Zap. Dan kalian bisa dapetin warna-warna yang cantik banget kayak gini. Kalau kalian penasaran, langsung aja ke swatchnya. So, itu dia review dan swatch Zap Lip Cream. Semoga kalian suka. Jangan lupa untuk di like dan subscribe video dan YouTube channel aku. Ya, I will see you on my next video. Bye.